Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat sore sahabatku semua dimanapun anda berada. Semoga sahabat selalu diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan semoga selalu dalam naungan rahmat juga ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, senang rasanya saya Hakim dapat kembali bersua di ruang dengar anda semua, kali ini di program Inspirasiku. Di kesempatan sore hari ini sahabat, di hari Kamis tanggal 21 Dzulhijjah 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Juli 2022 Masehi. Alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, yang diharapkan semoga bisa menambah ilmu kita, menambah wawasan kita, dan semoga itu semua bermanfaat untuk kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, di program ini kita akan belajar bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan membangkitkan motivasi dalam diri kita, sehingga kita senantiasa bersemangat untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Nah, tema yang akan dibahas di kesempatan ini yaitu menggali potensi tersembunyi dalam diri. Baik, tentunya untuk sahabat silakan untuk bisa mempersiapkan catatan mungkin ya, bagi anda yang ingin menyimak dan mencatat, supaya nanti bisa dipelajari lagi suatu saat apa saja yang sudah pernah kita dapatkan dari ilmu-ilmu atau motivasi atau nasihat yang disampaikan oleh Bang Hak sahabat. Dan untuk anda yang nanti mungkin ingin menyampaikan pertanyaan, bisa anda sampaikan di segmen interaktif via telepon dengan cara menghubungi nomor telepon kami yaitu 085 288 4700 147. Dan yang ingin bertanya via SMS atau via WhatsApp, silahkan anda bisa mengirimkan pertanyaan ke nomor 081 321 461 079. Berikutnya bagi sahabat yang saat ini sedang menyimak program ini, juga anda bisa menyimak melalui audio streaming ya. Silahkan kami informasikan anda bisa membuka website kami yaitu www.radioku.com atau www.radioku.com untuk bisa menyimak melalui live audio streaming. Kemudian bagi yang sedang online di Facebook, anda bisa menyaksikan live video streaming di Facebook Radioku Cirebon. Dan tentunya untuk sahabat yang berada di wilayah jangkauan Radioku Network, kami menyapa anda semua yang saat ini sedang mendengarkan melalui Radioku 104,8 FM Kuningan, Radioku 92,4 FM Majalengka, Radioku 104,7 FM Batam, Radioku 1089 AM Bogor, Radioku 88 FM Kubu Raya Pontianak, Radioku 89,6 FM Purbalingga, Radioku 87,6 FM Berau, Kalimantan Timur, Radioku 106,3 FM Martapura, Kalimantan Selatan, dan Radioku 93,6 FM Aceh Besar. Baik, saat ini sudah hadir bersama Hakim, guru kita, motivator kita, Bang Hak, yang tentunya sudah siap untuk berbagi ilmu dengan kita semua. Hakim akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Abang Hakim, gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah, tampak ada yang berbeda lagi Bang. Apa tuh? Oh. Masya Allah. Topinya hitam ya. Iya. Baik, insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang baru lagi Bang, dari pembahasan kita Bang ya. Betul, amin, insya Allah. Baik, kita akan membahas sebuah tema Bang di kesempatan ini yaitu menggali potensi tersembunyi dalam diri. Jadi sebagaimana mungkin pakaian abang yang selama ini tersembunyi sekarang kelihatan Bang ya. Iya. Jadi ternyata kita juga punya potensi yang mungkin tersembunyi. Betul. Dan harus kita gali dan kita manfaatkan potensi yang sudah Allah berikan kepada kita. Setuju. Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi mungkin langsung saja Bang, untuk memanfaatkan waktu yang ada, kita menyampaikan pembahasan ini. Silakan Bang. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencerdaskan pikiran kita. Amin. Hingga kita memahami semua pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita pelajari, dan semoga pemahaman ini menjadi gerbang-gerbang kemudahan tidak hanya di dunia tapi hingga sampai kepada akhirat kelak. Amin. Dan hari ini kita coba bagaimana cara kita untuk menggali potensi yang tersembunyi, baik itu yang sudah nampak ataupun yang masih tertutupi, Kang Hakim. Namun secara singkat Abang bisa gambarkan sebetulnya potensi itu seperti kalau kita melihat biji mangga, biji durian, ya, biji. Orang jangan lihat bijinya, itu masih tersembunyi, potensinya besar sekali gitu. Satu biji itu bisa menjadi ribuan bahkan jutaan mangga. Potensinya kan tersembunyi ya, nggak kelihatan. Tetapi ketika ia akan menjadi ribuan dan jutaan mangga, tentu ada proses. Prosesnya adalah dia dibenamkan, gitu, dibenamkan di tanah supaya dia bertumbuh. Nah, saat dibenamkan di dalam tanah supaya dia tumbuh ini adalah proses bagaimana menggali potensi. Yang kadang-kadang ketika kita akan melalui proses itu rasanya berat. Gitu. Itu sebabnya maka banyak sekali orang yang kemudian tidak melihat potensi pada dirinya karena tidak mau dikondisikan dalam keadaan yang harus memaksakan dia keluar potensinya. Karena ketika seseorang dalam keadaan sulit, susah, itu sebetulnya dia sedang diuji seberapa kuat, ya, supaya potensinya muncul, supaya potensinya keluar. Itu sebabnya maka ujian yang Allah berikan kepada kita adalah supaya kita tahu seberapa kuat kita. Jadi ketika kita diuji bukan berarti sombong, Kang Hakim, tetapi kita melihat harapan baik bahwa kita tuh diberikan kemampuan dan kita diberi ujian supaya kita mampu melompati itu dan bertumbuh serta berkembang. Maka ketika kita bicara tentang potensi maka harus tumbuh dan berkembang. Sebagaimana tadi, jangan lihat biji mangganya, biji durennya, biji rambutannya, oh, apa sih itu kok biji? Biji ini punya potensi besar. Nanti rasanya manis gitu. Kalau kita membayangkan tentang masa depan terhadap biji rambutan yang kita pegang, itu orang belum tentu percaya. Ini rasanya manis loh, gitu. Warnanya nanti putih, kulitnya bening-bening putih dan rasanya enak sekali. Padahal yang dilihat adalah biji rambutannya. Itulah potensi, gambarannya seperti itu ya. Sehingga kalau kita melihat seseorang, jangan melihat keadaan secara fisiknya saja, tetapi di balik itu semua sebetulnya Allah telah menganugerahkan kepada kita segala potensi yang ada pada diri kita. Makanya bahwa kita itu diciptakan oleh Allah dalam sebaik-baik rupa, yang di situ juga Allah sudah benamkan kepada kita potensinya. Diberikan kecerdasan, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan fisik, ada kecerdasan emosional, bahkan kita juga ada belajar tentang kecerdasan spiritual. Itu semua kalau kita dibenamkan tadi akan tumbuh. Jadi jangan pernah berharap bahwa sesuatu yang berada di permukaan itu tumbuh. Ya, biji mangga kalau taruh di permukaan nggak akan tumbuh. Kalau ada genang air hanyut. Hanyut, nggak punya kekuatan apa-apa. Maka ketika itu kita disekolahkan, rasanya memang tidak enak gitu ya. Kita dilatih, rasanya memang berat, ditimpa berbagai macam ujian dan tekanan supaya kita muncul potensinya. Itu makanya walanabluwannakum bisyai' minal khauf wal ju' dan seterusnya. Itu Allah sudah menegaskan bahwa pasti aku ini akan mengujimu dalam rasa kekurangan, ketakutan, kekhawatiran, supaya di situ kita akan mendapatkan satu potensi yang tersembunyi yang selama ini. Makanya Allah mengatakan di akhir ayatnya itu adalah wabasyiris syabirin, dan gembiralah bagi mereka orang-orang yang sabar melalui prosesnya. Karena dia baru sadar nanti, oh ternyata saya mampu, oh ternyata saya punya potensi ini gitu. Jadi kesabaran itu bukan sekonyong-konyong hadir, tidak. Kesabaran itu harus dibentuk melalui proses yang mungkin kita nggak mau, yang mungkin kita nggak suka, tapi disitulah potensi kita akan muncul. Jadi gambaran tentang potensi itu seperti apa supaya gampang adalah tadi seperti biji saja ya, biji tanaman, biji buah yang kalau kita lihat sepertinya tidak berarti apa-apa, tapi dibalik itu ada unsur-unsur, ada semua yang dibutuhkan untuk merasakan bagaimana lezat dan manisnya buah. Gitu. Semuanya ada di situ, tinggal prosesnya perlu dibenamkan. Maka secara bahasa yang namanya potensi adalah kemampuan atau kekuatan dari seseorang yang sudah terwujud ataupun yang belum terwujud, gitu. Yang sudah nampak ataupun belum nampak, dan itu kadang-kadang belum optimal dalam penggunaannya. Maka kita perlu untuk belajar, kita perlu untuk mengasah. Nanti kita akan bahas kecerdasan-kecerdasan yang akan mendukung potensi kita sehingga bakat kita bisa tergali. Gitu, Kang Hakim. Karena banyak orang yang kemudian kadang-kadang sampai usia sudah remaja, saya bakatnya apa ya? Saya nggak tahu deh. Nanti cara kita mengenal bakat itu seperti apa? Karena sebetulnya sederhana untuk mengenal bakat itu, tapi kadang-kadang kita lebih fokus kepada kekurangan. Kalau ditanya nih, kelebihan kamu apa? apa ya? Dia bingung. Kekurangan kamu, kekurangan saya banyak, Bang. Jadi banyak orang itu lebih fokus kepada kekurangannya, tapi tidak fokus kepada apa yang dia bisa dan dia mampu. Itu sebabnya bakat agak susah ditemukan, potensi agak susah untuk ditemukan karena kadang-kadang kita lebih fokus kepada kekurangan dan kelemahan dibanding dengan fokus kepada kelebihan dan kemampuan kita. Insya Allah dalam tahap-tahap berikutnya, di sesi berikutnya kita akan gali perlahan-lahan, Kang Hakim, supaya insya Allah yang sudah Allah berikan kepada kita, baik itu kecerdasan, baik itu segala kemampuan fisik dan akal kita, dan terutama kemampuan rohani kita, jiwa kita, kalau kita terhubung kepada yang maha berkuasa, maka kalimatnya la haula wala quwata illa billah. Memang kita tidak punya daya dan upaya, tapi kalau terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita punya daya dan punya kekuatan. Maknanya begitu kan? Jadi kalau kita mengandalkan hanya kemampuan diri kita sangat terbatas. Tapi ketika kita berhadapan dengan kepada Allah, ya Rabb, kemampuanku sangat sedikit, tetapi keinginanku banyak, bantu ya Rob, bantu ya Rob. Disitulah kemudian ketahuan nanti potensi kita seperti apa, bakat kita seperti apa ya. Insya Allah kita akan perlahan-lahan supaya bisa meningkat lebih paham lagi. Yang pasti nanti kita bakat itu apa dan bagaimana kecerdasan yang ada di dalam diri kita dan diolahnya nanti seperti apa. Insya Allah pembukanya seperti itu, Kang Hakim. Baik, Abang, terima kasih untuk mukadimah dari pembahasan tema kita di kesempatan sore hari ini. Tentunya akan dilanjutkan nanti, dan untuk sahabat semua jangan berpindah frekuensi Anda, tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati ini pancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang Sumber, Cirebon. Kembali di program InspirasiQu, dan terima kasih untuk sahabat semua yang masih tetap bersama kami. Kita akan melanjutkan belajar di kesempatan sore hari ini bersama Bang Hak dengan pembahasan tema yaitu menggali potensi tersembunyi dalam diri. Baik, langsung saja kami persilakan kepada Bang Hak untuk melanjutkan pembahasan yang belum selesai disampaikan. Silakan, Bang. Baik, nah sahabatku, di sesi yang kedua ini kita akan sampaikan bahwa paling tidak ada 3 tahap sederhana, Kang Hakim, untuk melihat sebetulnya bakat kita apa. Yang 3 tahap sederhana itu, yang pertama, coba kenali kita itu cenderungnya suka yang mana. Ya, jadi ada sesuatu yang kita lebih suka. Saya lebih suka gambar misalnya gitu ya. Saya lebih suka mengolah secara fisik. Saya lebih suka olahraga. Saya lebih suka hitung-hitungan gitu. Aduh, saya mah boro-boro, Bang. Saya mah sukanya cerita, ngomong gitu misalnya. Nah, itu sebetulnya ada kecenderungan tentang potensi kita yang di dalam. Karena kecerdasan orang tidak bisa dipaksa, Kang Hakim. Masing-masing punya tumbuh secara natural, ya, secara alami. Nah, apabila kita bisa melihat kecenderungan yang kita sukai itu apa, lalu tahap yang keduanya, ketika melakukannya tidak ada beban ya. Jadi orang yang dalam bakatnya itu mulai akan muncul ketika dia melakukannya tidak ada beban, dia senang melakukannya. Jadi pertama itu kecenderungannya, coba cek seperti apa kecenderungan kita, karena kecenderungan kita paling tidak ada 8 kecerdasan. Yang pertama itu secara kecerdasan logik. Kecerdasan logik itu yang Allah anugerahkan kepada kita secara logika tuh pasti ada ya. Jadi logika paling tidak mengenal hitung-hitungan, matematika gitu, logika di situ. Yang kedua, ada kecerdasan namanya kecerdasan visual. Banyak orang yang melihat ruangan itu tanpa meteran bisa ngukur. Ya, ada orang yang begitu. Ini kayaknya panjangnya 5 meter deh. Kok kamu tahu? Ya, coba aja. Jadi visualnya cepat sekali ketika melihat situasi dan kondisi, keadaan atau ruangan, dia langsung menata. Kayaknya bagus kalau ditempatkan apa di sini, padahal itu tidak ada, tapi dia langsung bisa menggambarkan situasinya. Itu namanya kecerdasan visual. Nah, ada lagi kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik itu kecerdasan bahasa. Dia gampang sekali menguraikan kata-kata. Jadi kalau punya maksud dan tujuan, gampang sekali menyusunnya dengan baik gitu. Kemudian ketika dia ingin menjelaskan kepada orang lain, maksudnya juga gampang ditangkap. Karena tidak semua orang bisa menjelaskan maksud dan tujuan, Kang Hakim. Banyak orang yang muter-muter, belibet gitu. Menjelaskannya susah. Itu namanya kecerdasan linguistik. Ada kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan musikal itu ketika dia dalam lantunan nada musik, dia tahu ini drumnya, ini trompetnya, ini gitarnya gitu ya, ini pianonya. Dia tahu betul ini rebananya gitu. Dia tahu betul ketukan-ketukannya dan mengikuti iramanya dengan baik. Tidak semua orang bisa begitu gitu. Ada yang tiba-tiba belajar musik susah sekali. Ada orang yang gampang sekali belajar musik. Dan ini disebutnya namanya kecerdasan bawaan. Lalu ada kecerdasan kinestetik, secara gerakan dia lebih tanggap, lebih cepat, reaksinya lebih baik dibanding dengan teman-temannya yang lain. Kalau bermain bola senang dia, tapi kalau suruh menghafal pelajaran susah, dia nggak masuk-masuk. Berarti secara kinestetik dia punya kemampuan untuk menggerakkan organ tubuh lebih cerdas dibanding dengan kawan-kawannya. Ada lagi kecerdasan namanya kecerdasan interpersonal. Ketika dia berhadapan dengan orang lain enak sekali gitu ya, enak untuk diajak ngobrol, enak dijadikan persahabatan gitu. Dan kalau bersama dia merasa damai, merasa tenang, itu namanya kecerdasan interpersonal. Ada lagi orang yang punya potensinya di mana dia kecerdasannya namanya intrapersonal. Intrapersonal itu adalah dia mampu pengendalian diri. Kalau sudah di diomongin sama orang, dia bisa bersabar gitu, bisa menunda apa-apa yang harusnya dilakukan nanti, dia tunda supaya jangan sampai dia kecewa pada suatu hari nanti gitu. Jadi dia bisa menunda, jangan sampai saya buru-buru melakukannya. Sekarang lebih baik saya menunda dulu daripada saya misalnya kalau saya beli sesuatu saya akan merepotkan suatu saat nanti, mendingan saya tunda. Kenapa? Belum ada kemampuan misalnya gitu ya. Jadi ada namanya dia lebih bijak. Dia lebih bisa menahan kemauan untuk merasa senang dulu gitu. Tidak semua orang bisa menunda kesenangan kan Hakim. Iya, Pak. Kadang-kadang orang tuh udah ya yang penting seneng dulu, tadi akhirnya menyesal gitu. Itu namanya kecerdasan intrapersonal. Ada kecerdasan namanya natural, di mana dia ketika ada ketika merasakan sesuatu masakan, dia tahu ini terlalu asin, oh ini gurih, ini asemnya kurang pas gitu, asinnya dikit lagi. Itu namanya kecerdasan natural. Dia melihat alam, dia senang sekali. Nah itu namanya anugerah yang memang Allah berikan kepada kita. Para ahli mendefinisikan, ini para ahli Kang Hakim, ada 8 kecerdasan yang memang di dalam otak kita sudah ada di situ gitu. Sehingga apabila kita ini bisa menggali kecerdasan-kecerdasan itu, maka ada tadi kecenderungan kita kemana gitu. Kecenderungan kita yang mengikuti kecerdasan otak itu, kita cenderung ke arah mana. Apakah kita suka yang logik, apakah kita suka bahasa, apakah kita suka kinestetik, apakah kita suka interpersonal, apakah kita malah bersabar gitu. Kalau itu kita lihat kecenderungan kita apa, maka tidak melulu bahwa orang yang pendiam itu tidak punya kecenderungan, tidak punya bakat. Dia bakatnya sabar gitu. Bakatnya sabar. Dan sabar tidak semua orang bisa lakukan gitu ya. Jadi dilihat dari semua kecerdasan yang Allah berikan kepada kita, setiap manusia punya potensi untuk bakat-bakat itu bisa muncul di kemudian hari. Nah, lalu ketika menikmatinya itu ada satu proses pertumbuhan yang dia harus mau mengikuti dan dia merasakan menikmatinya. Jadi jangan sampai ketika bertumbuh dia merasa terbebani, dia merasa berat untuk melakukannya. Bagi mereka yang memang bakatnya sedang dioptimalkan, maka dia akan menikmati prosesnya. Capeknya, lelahnya itu dinikmati, dia senang. Kenapa? Satu, karena dia itu kecenderungan dia. Yang kedua, dia senang melakukannya. Yang ketiga, pasti menikmati prosesnya. Sehingga bakat ini akan betul-betul akan nampak kepada kita sesuai dengan gairah kita. Jadi paling tidak ada 3 hal tadi bakat itu yang harusnya kita coba untuk kenali terlebih dahulu. Karena banyak di antara kita tidak menyadari bahwa kita punya bakat dan potensi. Yang kita justru sadari kita lebih banyak kekurangan-kekurangannya. It's okay, memang bagus kita mengenali kekurangan, tapi juga bagus harus kita mengenal kelebihan-kelebihan kita. Maka yang pertama nih Kang Hakim, ada satu lagi nih metode yang sederhana bagaimana kita menumbuhkan bakat. Yang pertama, lihat peluang ya. Ketika kita melihat peluang atau melihat kebutuhan orang lain, ya peluang namanya, peluang di luar gitu ya, kebutuhan orang lain. Pertanyaan yang kedua adalah apakah saya punya kemampuan untuk memenuhi peluang itu. Jadi kalau misalnya saya mau kerja apa ya Bang sesuai dengan bakat saya. Loh, peluangmu apa yang ada? Ada peluang jadi akuntansi Bang, tapi saya nggak cocok. Oke, jangan. Kalau pemasaran, nah kayaknya ini cocok nih Bang gitu ya. Jadi orang itu ketika melihat peluang, dia akan ada ketertarikan dan kecenderungan. Lalu pertanyaan berikutnya, Anda punya kemampuan nggak untuk itu? Soalnya banyak orang ketika berbicara tentang kemampuan, ukurannya hari ini, itu yang salah besar. Baik. Kemampuan itu bertumbuh. Jadi kalau nggak bisa sekarang nggak jadi masalah. Yang pasti kita mau belajar. Sehingga kalau kemampuan ini akan kita olah, kita akan edukasi, kita akan lakukan belajar di situ, maka kemampuan juga bisa berkembang, ya. Nah, yang ketiga nanti apakah Anda punya kemauan? Gitu. Yeah. Karena tidak cukup bisa melihat peluang, tidak cukup hanya bisa punya kemampuan. Kalau tidak punya kemauan, ya nggak bertumbuh gitu. Kamu tuh harusnya bisa, suaramu indah. Ah enggak lah, ya sudah. Padahal bakatnya ada, tapi ketika kemauannya tidak diolah, selesai. Dia tidak berkembang. Jadi tiga hal tadi ya, dia bisa melihat peluangnya, dia bisa lihat kemampuan yang ada pada dirinya, kecenderungannya seperti apa tadi, dan yang ketiga adalah apakah dia punya kemauan, apakah dia bergairah untuk melakukannya atau tidak. Jika ia tidak mau melakukannya, maka sehebat apapun bakatnya tetap saja tidak akan tumbuh. Maka berbeda Kang Hakim dengan orang yang meskipun nggak kelihatan bakatnya, tapi dia mau, akhirnya kan kemampuannya bertumbuh, jadinya bisa gitu. Kok kamu bisa sih? Iya, padahal saya nggak suka matematika dulu gitu. Tapi kok jadi sekarang kerjanya di akuntansi? Iya, saya nggak ngerti. Saya karena belajar dipaksa sama keadaan, akhirnya seperti ini. Ada yang bakat itu kadang-kadang harus digiring oleh keadaan, ada yang memang dia tumbuh sendiri. Gitu. Maka jangan pernah kita mencoba untuk saya nggak suka yang ini, saya nggak suka yang itu, karena peluang bisa saja tersembunyi. Dan rahasia Allah di mana ketika kita melakukan sesuatu selama itu baik, maka lakukan. Karena kalaupun kita tidak bisa melakukannya, Abang sering katakan nanti kebaikan yang akan menjadikan kamu mampu gitu. Makanya kalau kita punya tujuan yang baik, segera bertindak. Meskipun kita nggak tahu caranya, nanti insya Allah kebaikan yang akan mendatangkan orang-orang datang kepada kita untuk menjadikan kita mampu untuk melakukannya. Gitu ya. Jadi paling tidak ada tiga tahap untuk mendeteksi kemudahan bagaimana kita punya bakat, Kang Hakim. Coba cek kecenderungan kita apa. Yang kedua, kita menyenangi ataukah tidak. Yang ketiga adalah kita menikmati prosesnya ataukah tidak. Gitu. Dan tadi Abang katakan ketika kita hendak melakukan sesuatu usaha atau suatu mengambil pekerjaan seperti apa, lihat peluangnya, kemudian kita cek kemampuan kita sejauh mana, dan yang ketiga kita mau atau tidak melakukannya. Kalau ketiga hal ini berpadu menjadi satu, maka bakat kita juga akan muncul. Saya pikir itu insya Allah, Kang Hakim. Baik Abang, terima kasih atas pembahasan di segmen kedua ini. Kita akan lanjutkan lagi di segmen ketiga nanti. Dan untuk sahabat, nanti akan kami berikan kesempatan bagi yang ingin bertanya, tentunya di segmen interaktif ya. Anda bisa menghubung nomor telepon kami yaitu 085 284 700 147, atau silakan Anda juga bisa bertanya via SMS atau via WhatsApp. Segera kirimkan pertanyaan Anda yang ingin bertanya via SMS dan WhatsApp ya, dikirimkan ke nomor 081321461079. Dan bagi yang ingin bertanya di Facebook, segera kirimkan pertanyaan melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kami akan segera kembali untuk sahabat semua setelah yang berikut ini. Pastikan tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati ini pancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang Sumber, Cirebon. Kembali di program InspirasiQu, dan terima kasih untuk sahabat semua yang masih tetap bersama kami, baik yang menyimak melalui audio frekuensi, audio streaming, atau yang sedang menyaksikan live video streaming di Facebook Radioku Cirebon ya. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan tema kita di kesempatan sore hari ini, yaitu menggali potensi tersembunyi dalam diri. Baik, langsung kami persilakan kepada Bang Hak untuk melanjutkan pembahasan tema ini. Silakan Bang. Baik, nah sahabatku, di sesi yang ketiga ini yang paling sering Abang harapkan dari para sahabat adalah yuk kita tidak hanya fokus kepada kekurangan, tapi kita mencoba untuk mensyukuri kelebihan-kelebihan. Karena kelebihan ini kalau tidak kita syukuri nggak muncul, Kang Hakim. Biasanya kita lebih menuntut untuk kurangnya gitu ya, dibanding sebetulnya sudah Allah berikan kelebihan-kelebihan. Termasuk juga masalah rizki gitu, dimana ketika kita punya potensi untuk mendapatkan rizki yang lebih baik, lebih banyak, sebetulnya bukan melihat kekurangannya terlebih dahulu, tapi mensyukuri apa yang sudah ada, karena cikal bakalnya ada di situ. Kalau kita ingin menambah potensi rezeki, berarti kita harus bisa melihat kekurangannya apa dan kita bisa perbaiki. gitu. Sehingga dari kita melihat kekurangan ini, kita punya kemampuan untuk bisa melihat kelebihan-kelebihannya. Oh, kita punya ini, oh kita punya itu gitu. Jadi kalau kita tidak bisa melihat dua sisi, ada kelebihan dan kekurangan, itu tidak akan mudah untuk berkembang dalam menemukan bakat. Karena kalau kita hanya fokus kepada kekurangannya, ketika tumbuh ada rasa takut, ketidakberanian untuk berubah. Tapi kalau kita hanya cenderung kepada masalah kelebihannya saja, nanti takabur. Karena kita tidak akan memperbaiki. Dianggapnya bahwa kita punya nilai lebih dan kita tidak punya nilai kurangnya, sehingga kita nanti lebih arogan, ya, lebih egois. Itu juga tidak baik. Dua sisi di mana kita bisa melihat kelebihan dan kekurangan, ini menjadi jalan untuk mencapai bakat dan menemukan bakat lebih seimbang dan lebih baik. Kemudian kita juga dituntut untuk bisa memperbaiki. Kalau kita sudah bisa melihat mana kekurangan-kekurangannya, maka yuk perbaiki, kita koreksi diri. Karena kalau kita bisa mengkoreksi diri, maka kita bisa menggali potensi-potensi yang dulunya tersembunyi. Setiap perubahan itu menuntut kita untuk ada perbaikan-perbaikan. Dan bertumbuh itu juga harus ada memperbaiki. Bisa jadi memperbaiki cara-caranya. Kalau caranya kita tidak bisa perbaiki, mungkin kita juga susah dalam menggali bakat. Abang termasuk salah satu orang yang susah menghafal, Kang Hakim. Susah sekali kalau menghafal. Tapi begitu caranya diperbaiki, gampang menghafal gitu. Jadi sebetulnya kadang-kadang kita tidak tahu caranya saja, sehingga kita menghakimi bahwa saya nggak bisa, bang, saya nggak mampu. Seperti tadi 8 kecerdasan. Itu kan dihafalkan dulu susah sekali, tapi ternyata begitu dengan cara-cara yang tepat, bahwa kalau kita pegang kepala itu namanya kecerdasan logik. Pegang mata, kecerdasan visual, ya. Pegang mulut, kecerdasan linguistik. Pegang telinga, kecerdasan musik. Itu sudah 1, 2, 3, 4. Itu sudah 4 kecerdasan dihafal. Cuman pegang kepala, pegang mata, pegang mulut, sama pegang telinga. Logik, visual, linguistik, sama musik. Baru kemudian lihat tangan. Oh, ini kinestetik. Itu yang kelima. Kemudian yang keenamnya interpersonal, yang ketujuhnya intrapersonal. Itu sudah 6 dan 7. Yang kedelapannya natural. Jadi kalau sudah dengan cara yang tepat, itu lebih mudah mengingat. Dulu ketika abang mengingat-ingat ini susahnya luar biasa, 8 kecerdasan apa ya. Tapi begitu dengan cara yang tepat, pegang kepala, pegang mata, pegang mulut, pegang telinga gitu, lihat tangan, digoyang-goyang gitu ya. Kemudian itu menunjukkan bahwa sebetulnya kita punya kemampuan daya ingat. Tetapi kalau caranya salah, kita nggak bisa bertumbuh gitu. Nah, kemudian kita harus bisa menerima keunikan diri. Karena setiap orang itu diciptakan oleh Allah dengan keunikannya masing-masing. Ya, jadi tidak bisa dianggap sama. Kalau kurikulum itu pendidikannya secara sama. Formal itu dididik secara sama. Jadi mata kuliahnya atau pelajarannya ya dianggap sama. Karena setiap orang dianggapnya punya potensi dan bakat yang sama. Tetapi keunikan pribadi nggak bisa dituntut dari kurikulum. Harus ada lompatan secara individu dan pribadi, dia cenderung kemana. Jadi pelajaran itu banyak, ada pelajaran bahasa, pelajaran matematika, pelajaran fisika, dan lain sebagainya. Lalu ada kecenderungan kita di mana kecenderungan itu, maka sebetulnya itu yang akan menggiring kita kepada mana sih bakat kita yang sebenarnya. Jadi sekolah sebetulnya tidak untuk menemukan bakat, tetapi mengasah bakat. Gitu. Sehingga dari situ kita bisa menemukan kecenderungan kita di mana. Maka para guru, para asatid gitu dituntut untuk bisa mengenal bakat-bakat muridnya. Karena sering abang katakan begini, jangan ajarin ikan itu terbang. Gitu. Jangan ajari kucing berenang gitu ya, misalnya gitu. Kenapa? Belum tentu sama. Setiap orang tuh unik. Setiap orang punya potensi dan bakat yang berbeda-beda. Kalau kita dipaksakan orang itu harus pintar matematika semua, nggak benar gitu. Atau kita paksa orang harus pintar bahasa semua, nggak benar. Masing-masing orang punya keunikan masing-masing. Maka yuk kita bisa harus terima keunikan individu kita, keunikan pribadi kita. Dari situ kita akan menghargai diri. Kalau kita tidak bisa menghargai diri, nanti yang ada itu adalah kekurangan. Aduh, saya nggak bisa begini, bang. Aduh, saya kan punya kelemahan ini, bang. Aduh, macam-macam lah itu. Jadi yang ada adalah a priori. Kalau sudah a priori, nanti dia ada underestimate, menilai dirinya rendah. Padahal yang Allah kehendaki adalah kamu itu punya potensi dan punya kemampuan. Jangan lihat kelemahan-kelemahan. Meskipun memang ada kelemahan, tapi jangan fokus di situ saja. Ketika kita akan fokus kepada kelebihannya dan memperbaiki kelemahannya, di situ akan tumbuh dan berkembang sehingga kita bisa menemukan potensi dan bakat kita. Jadi potensi itu tersembunyi di dalam diri kita, Kang Hakim. Kecerdasan juga tersembunyi. Kita punya potensi cerdas yang luar biasa. Tetapi kalau nggak diasah, kecerdasan itu juga nggak muncul. Kalau nggak dipaksa untuk menghafal gitu, kita juga nggak muncul. ya para hafiz itu juga kalau nggak dipaksa ya nggak hafal-hafal. Tapi ketika masuk ke ranah itu juga jangan takut dan jangan khawatir. Tinggal di cara-caranya, dengan cara menghafal yang tepat, metode yang benar, jadinya lebih mudah dan lebih mengasihkan. Jadi hari ini tidak bisa kita memaksa seseorang untuk mengikuti secara keumuman, karena memang setiap orang punya keunikan pribadi masing-masing. Yuk kita memperbaiki diri sebagaimana yang kita sukai, yang kita senangi, dan itulah bakat-bakat kita. Dan ketika kita menikmatinya, kita memprosesnya, itu ada rasa di mana kita senang dan mau menikmatinya. Jika itu betul-betul kita bisa lakukan, maka seperti biji yang tadi ditanam. Ya, jangan lihat bijinya hari ini, tapi potensi yang ada di dalam bijinya, yang dia bisa terjadi jutaan buah yang ada di situ, bahkan tak terbatas. Karena dari satu biji kemudian dia tumbuh ada ratusan tanaman mangga. Dari ratusan tanaman mangga ini kalau ditanam lagi menjadi ribuan tanaman mangga. Ribuan tanaman mangga itu kalau ditanam lagi bijinya menjadi jutaan. Dan begitu terus-menerus. Jadi tak terbatas, walaupun awalnya dari satu biji. Nah, itulah yang kita sebut namanya potensi. Tetapi ketika itu harus tumbuh, maka siap untuk berproses. Harus dibenamkan gitu ya, dipupuk, dijaga, dirawat, disirami, bahkan mungkin ditambah dengan pupuk-pupuk. Itu tidak semuanya pupuk itu baik, kadang-kadang pupuk itu sesuatu yang sifatnya tidak baik, ya, kotoran itu kan tidak baik, ya. Tapi itulah yang kita sebut namanya proses, ya, ujiannya ada di situ gitu, mental blocknya kita lepaskan di situ, sehingga yuk kalau kita bisa menikmati prosesnya maka potensi yang ada di dalam kita bisa keluar. Itu dia Kang Hakim, insyaallah. Baik Abang, terima kasih untuk pembahasan tema di kesempatan sore hari ini. Kita akan lanjutkan lagi di segmen berikutnya dengan sesi interaktif atau tanya-jawab ya. Untuk sahabat yang ingin bertanya via telepon, silakan bisa dipersiapkan terlebih dahulu handphonenya untuk bisa menghubungi nomor telepon kami, yaitu 085284700147. Dan sebelumnya kami ingatkan bagi sahabat yang ingin bertanya via telepon, nanti untuk fokus dengan suara teleponnya ya. Silakan suara atau volume radionya bisa dikecilkan terlebih dahulu supaya maksimal dalam menyampaikan pertanyaan. Kemudian untuk sahabat yang ingin bertanya via SMS atau via WhatsApp, silakan pertanyaan bisa segera Anda kirimkan ke nomor 081321461079. Tentunya segera dikirimkan supaya nanti bisa kami bacakan ya saat masuk ke segmen interaktif, dan tentunya akan dijawab oleh Bang Hak. Kemudian untuk sahabat yang ingin bertanya melalui Facebook juga silakan segera dikirimkan melalui inbox Facebook Radioku Cirebon. Baik, kami akan kembali untuk sahabat semua setelah yang berikut ini. Pastikan tetap bersama kami di Radioku, Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati ini pancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang Sumber, Cirebon. Kembali di program InspirasiQu dan sudah memasuki segmen tanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya segera hubungi nomor telepon kami ya. Dan ini sudah ada yang masuk, langsung saja kami angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bersolawat terlebih dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dengan siapa, di mana? Dengan Tri di Kebumen, Jawa Tengah. Dengan Sri? Tri. Kebumen, Jawa Tengah. Tri di Gunung Jawa Tengah? Kebumen. Kebumen, Jawa Tengah. Kebumen, Masya Allah, baik. Dari Kebumen, Jawa Tengah ini berarti mendengarkan radio Kuningan atau melalui streaming? Radioku Purbalingga. Oh, Purbalingga, Masya Allah. Baik, oh Purbalingga, betul. Ada di Jawa Tengah ya. Baik, silakan langsung menyampaikan pertanyaan kepada Bang Hak. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Tri. Saya ingin tanya nih Bang, gimana cara kita untuk mengatasi nervous saat kita menghadapi banyak orang? Jadi gini Bang, menurut orang-orang di sekitar saya nih ya, itu orangnya termasuk orang yang banyak omong, bahkan sama orang yang baru kenal. Tapi ketika saya diminta untuk mengisi acara kajian di TPQ atau di muslimatan, kok tiba-tiba nervous, sesuatu yang tema-tema yang udah saya persiapkan kok hilang semua ya Pak. Padahal kalau dari pengalaman manggung ya kan, alhamdulillah saya sering juga jadi vokal di nasyid, terus di rebana, di hadroh, terus kadang juga kalau tilawah di acara PHBI gitu kan, walaupun banyak audiens, saya biasa-biasa aja gitu loh. Cuma kalau ngomong di banyak ngomong sama banyak orang gitu di acara di Tepeki, di muslimah kok ngeblank gitu, gimana ya Bang cara mengatasinya? Baik. Sudah cukup. Baik. Terima kasih Mbak Tri. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa pendengar Radio Purbalingga ya dari Kebumen. Mbak Tri namanya sudah menyampaikan pertanyaan. Katanya suka ngeblank Bang. Iya, ngeblank dan nervous. Nervous. Grogi. Ya. Ngeblank itu sebabnya karena nervous itu Bang. Iya, betul. Baik. Jadi gini, Mbak Tri, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan beliau dalam segala urusan. Ketika beliau memang ketika ngisi sebagai vokalis atau lainnya, di mana itu dia merasa pede, ada keyakinan bahwa dirinya bisa. Tapi ketika disuruh bicara dalam menguraikan sesuatu, nah ini baru muncul ada keraguan, ada grogi karena muatan yang dibicarakannya khawatir kemudian lupa. Beliau kemudian menulis kemungkinan rangkanya apa, rangka kedua apa gitu ya. Nah ini metode-metode lama yang begini Mbak Tri. Abang lebih menyarankan Mbak Tri mengimajinasikan dalam bayangan Mbak Tri, seperti Mbak Tri itu membayangkan alur film, alur cerita. Kalau Mbak Tri menceritakan sesuatu yang Mbak Tri sudah biasa mendengar cerita itu, maka akan lancar. Jadi ketika Mbak Tri harus bercerita, itu jangan difokuskan atau jangan dibatasi kepada kerangka-kerangka yang Mbak Tri mau sampaikan. Tetapi buatlah itu sebagai bentuk alur cerita. Kalau alur cerita misalnya Mbak Tri menceritakan bagaimana kisah Rasulullah SAW, maka Mbak Tri akan bisa menceritakan itu dengan baik. Kenapa? Karena alurnya terimajinasikan dengan baik di dalam pikiran dan benak kita. Namun banyak orang kemudian tidak melakukan itu, dan dia melakukan dengan catatan-catatan. Justru dengan catatan abang ya, Kang Hakim bisa menjadi salah satu saksi. Abang kalau siaran itu harus dadakan karena ketika abang mencatat dulu kadang-kadang abang lupa gitu. Sebetulnya Mbak Tri dengan abang punya karakter yang sama, pelupa sebetulnya, tapi banyak ngomong gitu Kang Hakim. Sehingga kalau abang mau bicara itu abang menggambarkan, mengimajinasikan, menguraikan dalam bentuk alur cerita. Dari alur cerita itu abang akan menceritakannya dengan baik. Jadi Mbak Tri jangan menulis kerangka-kerangkanya, tapi menggambarkan dalam imajinasi seperti alur cerita tadi. Atau kalau Mbak Tri menonton film gitu ya, alur ceritanya sudah jelas. Sinetron itu, kalau sudah nonton sinetron kan ada alurnya tuh Kang Hakim ya. Nah kalau alurnya tuh kita bisa simpan dalam imajinasi, kita bisa mudah menceritakan. Abang pikir itu yang terbaik di dalam menyampaikan ketika kita berbicara. Di khalayak ramai. Lalu jangan lihat orangnya. Ada orang yang ketika berbicara di orang banyak justru malah dia bersemangat. Ketika di orang sedikit dia malah nggak ada orangnya gitu, malah dia nggak apa ya, tidak menghargai keadaan. Atau sebaliknya ada orang yang ketika orang banyak malah justru makin grogi. Jadi abang menyarankan fokus kepada apa yang mau disampaikan, jangan fokus kepada audiensnya. Jadi audiens itu bisa banyak bisa sedikit nggak jadi masalah, yang penting muatan kita benar, muatan kita baik, dan cara untuk menyampaikan muatannya adalah mengimajinasikan dalam alur cerita. Lalu coba latih dulu ya di cermin gitu ya. Latih dulu menguraikannya seperti apa, dan Mbak Tri harus fokus kepada alur ceritanya, jangan fokus kepada audiensnya. Itu insyaallah. Baik, Abang, terima kasih atas atas jawabannya, maksudnya untuk pertanyaan yang sudah disampaikan oleh Mbak Tri ya. Semoga bisa dipahami dengan baik dan menjadi solusi supaya menghindari ke depan grogi lagi Bang ya. Iya, insyaallah. Dan terutama yang lebih penting mungkin menghindari supaya tidak blank. Karena kalau grogi tapi tidak blank masih mending. Kalau sudah ngeblank walaupun tidak grogi, wah sudah bingung apa yang mau disampaikan. Iya. Baik. Baik, terima kasih untuk Mbak Tri sudah menyampaikan pertanyaan. Kita beralih lanjut ke pertanyaan berikutnya yang sudah dikirimkan oleh sahabat kita. Ada yang menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga Bang Hak dan Kang Hakim sekeluarga selalu diberikan kesehatan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara mengubah mindset istri yang memiliki apa nih? Mindset pola pikir yang menghambat kesuksesan. Punya ide tetapi tidak mau berupaya, hanya ingin yang instan saja, tidak mau belajar, hanya berkomentar. Saya khawatir kedepannya akan mempengaruhi pola pikir anak juga nantinya. Khawatir anak mempunyai mindset yang sama dan membentuk karakter yang kurang baik. Bagaimana solusinya Bang Hak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nasihat terindah yang harus abang sampaikan adalah abang harus merubah mindset beliau dulu. Loh kan istrinya baik, tidak mendengar kan akhirnya. Jadi jangan kita menganggap bahwa masalah itu ada di luar sana, ya. Abang ingat betul bagaimana ketika Buya menasihati, bagaimana Buya menghadapi orang yang dengki. Kata Buya, loh jangan pikirkan orang dengki, jangan-jangan kita yang punya prasangka dengki. Jangan-jangan kita yang punya masalah gitu. Jadi abang harus nasihati dulu kepada beliau supaya mindset beliau dulu harus dirubah. Bahwa ketika istri menghambat, memang sifat istri itu begitu, menjaga. Kenapa ketika kita punya keinginan yang kita mau usaha begini, kata istri, "Loh, janganlah Mas Ati." Karena istri itu ada keraguan. Di situ beliau harus punya jaminan. Apakah betul nanti yang dilakukan itu benar ataukah tidak? Memang harus balancing. Ini sebetulnya kondisi yang umum, Kang Hakim. Sangat umum. Abang kalau punya keinginan pasti istri saya akan ngomong itu benar tuh, iya. Nanti begini, nanti diuji sama-sama istri. Sama ketika kita mau lulus, ketika mau ujian skripsi itu kan diuji. Dosen itu menanyakan sifatnya bagaimana, seperti menghambat kelulusan. Ya, ketika ujian tesis juga begitu, dosen menanyakan, profesor menanyakan seperti menghambat kelulusan. Apa yang menjadikan Anda punya ide seperti ini? Coba buktikan. Seolah-olah kan menghambat ya. Tapi bukan menghambat, itu sebagai kita punya kerangka untuk mau berkembang lagi berpikirnya. Kemudian kita mau diuji, kita mau bisa berkolaborasi, karena jangan sampai ngegas terus nggak ada remnya. Nah, istri itu ngerem. Gitu. Jadi jangan kita melihat bahwa istri ini kok penghambat bang. Bukan beliau tidak menghambat. Beliau butuh jaminan, beliau butuh keamanan, beliau butuh sesuatu yang bisa menjamin apakah yang dilakukan ini bisa berhasil atau tidak. Pengennya yang instan bang, bukan pengen yang instan sebetulnya, tetapi mengukur keberhasilan itu seperti apa. Jadi kelihatan seperti instan karena yang dilihat itu adalah keberhasilannya. Jadi yang berproses itu kan mungkin, bang. Rasional, betul rasional. Hasilnya yang diukur oleh beliau, yang berproses kan suaminya. Sehingga pengennya tuh bang langsung sukses tanpa ada upaya. Bukan langsung sukses tanpa upaya, tetapi beliau mengukur kalau keberhasilan seperti ini kita mau nih mas gitu misalnya. Nah bagaimana cara melakukannya itu urusan mas gitu. Maka harusnya kita yang bersyukur menemukan pendamping yang dia menjadi rem buat kita ya, sepertinya menghambat padahal bukan menghambat. Itu untuk menguji apakah kita punya tekad yang kuat, kita serius mau melakukannya atau tidak, dan kita diuji dengan langkah-langkah yang sudah kita yakini, diuji oleh beliau dulu. Kalau sudah diuji oleh beliau kita sesuai dan beliau juga merasa lega, beliau akan mendukung kok. Saya akan menjamin itu, beliau akan mendukung. Jadi semua istri Kang Hakim juga demikian pastilah. Akan mempertanyakan sesuatu yang kalau kita punya keinginan sesuatu itu benar begitu, pasti begitu kan. Ada rasa khawatir. Ada rasa khawatir, memang tugas istri begitu. Dan memang Rasulullah begitu, bahwa wanita itu adalah pengelola harta suaminya. Jadi kita itu memberikan, namanya menafkaikan di situ ya, pengelola harta suaminya kan istrinya. Jadi beliau juga tidak ingin kemudian suaminya terjebak dalam usaha-usaha yang tidak jelas gitu. Jadi saya katakan bahwa mindset beliau harusnya melihat istri yang seperti ini, syukuri. Karena itu akan menjadikan beliau lebih punya kemampuan untuk mengembangkan cara-cara lebih baik. Kalau ditanyakan sama istri, jangan langsung tuh kan mama sudah nggak percaya, jangan begitu dulu. Jelaskan, sehingga kalau beliau sudah jelas, beliau sudah dengan sikap yang lebih terbuka, nanti insya Allah beliau juga akan mendukung ya. Dan saran abang nih, jangan ceritakan semuanya di awal, karena kalau menceritakan semuanya di awal, istri belum tahu prosesnya, dia pasti akan mempertanyakan, emang sudah sampai sejauh mana mas? Ya belum, ini baru mulai. Tuh kan jangan-jangan istri memang begitu. Jadi nanti ceritanya kalau sudah dimulai, sudah berproses dengan pelan-pelan, nanti kita cerita, mah ini loh Mi, kita dapat hasil segini. Dari mana? Kemarin saya begini. Oh iya, jadi hasilnya yang ceritakan ke istri gitu. Jangan awal mau memulainya. Kalau awal memulainya, pasti istri kita akan mempertanyakan. Dan kalau itu memang tugas dia seperti itu. Jangan sampai kemudian kita sang suami terjebak dalam upaya-upaya dan usaha yang tidak jelas. Kita bersyukur punya istri seperti itu, insya Allah. Baik, Baik Abang, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami dengan baik oleh sahabat kita yang sudah mengirimkan pertanyaan melalui WhatsApp. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan lagi nanti. Untuk sahabat semua pasti akan tetap bersama kami di Radioku Inspirasi Spirit Hati. Radioku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari Komplek Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah, Sendang Sumber, Cirebon. Kembali di program InspirasiQu. Baik, kita masih ada waktu untuk bisa menjawab pertanyaan. Dan kali ini ada pertanyaan yang masuk, langsung kami bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Dari hamba Allah di Cirebon, Bang, saya mau menyampaikan pertanyaan bagi anak yang masih kecil untuk mengetahui bakatnya apa, itu akan sangat bermanfaat supaya orang tua dan para guru bisa mengarahkan anak ini untuk mengeksplor bakatnya sehingga nanti ke depan bisa bergerak di bidang yang sesuai dengan bakatnya. Betul. Tetapi bagi orang-orang yang sudah berusia lanjut, sudah dewasa, bahkan sudah berkeluarga, apakah masih penting Bang untuk mengetahui bakat dan potensi diri? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bakat ini sebetulnya harus kita ketahui tidak hanya ketika kita lagi kecil, remaja, atau ketika kita masih usia produktif. Sebetulnya pada usia-usia lanjut, apakah kita harus mengetahui bakat? Iya, tetap harus. Karena dibutuhkan kebijakan. Dan orang-orang tua itu untuk menjadi bijak itu dia harus tahu bakatnya. Ketika bijak itu kan menasehati ya, dan nasehatnya harus sesuai dengan kemampuan, keahliannya. Kalau dia tidak bisa mengetahui bakatnya, nanti dia salah menasehati. Ahlinya di pertanian mencoba menasehati di industri misalnya kan, sebetulnya dia tidak punya bakat, bukan tidak punya bakat, salah bakatnya, salah menjelaskannya, sehingga kebijakannya nanti tidak sesuai gitu. Maka bakat ini tidak akan pernah berakhir. Di otak kita itu punya potensi selalu ada sampai kapanpun. Bahkan kata Albert Einstein itu dia mengatakan betapa tersia-siakannya energi otak manusia. Miliaran neuron dan neutron itu disia-siakan sehingga kemudian akhirnya tidak bisa dipakai karena meninggal gitu ya. Nah itu karena kemampuan-kemampuan kecerdasan yang Allah anugerahkan kepada kita tidak pernah kita manfaatkan. Atau kalau salah satu kita kenal salah satu pendiri pendiri rumah makan yang secara franchise sampai begitu banyak di dunia nih Kang Hakim. Dia justru ketika usia 65 tahun kan baru menemukan pola bakat bahwa dia tuh suka masak. Iya, itu usia 65 tahun. Jadi jangan pernah menganggap bahwa kita tidak mengetahui bahwa ketika usia sudah lanjut nggak tahu bakatnya, jangan. Kita paham betul sejarah Rasulullah SAW. Para sahabat itu juga tidak ada yang, jarang sekali yang muda-muda, walaupun banyak yang muda. Tapi melihat bagaimana Umar bin Khattab, ya, bagaimana Abu Bakar ash-Shiddiq, bakatnya ketemu ketika berjumpa dengan Rasulullah SAW. Khalid bin Walid gitu ya, bakatnya keluar di situ, potensinya dimanfaatkan sebesar-besarnya. Bilal bin Rabah. Jadi itu bakat yang sebetulnya ketika diarahkan pada posisi yang tepat, justru potensinya bisa melejit. Tidak hanya potensi melejit di dunia Kang Hakim, tapi bakat ini harus sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemuliaannya, giringannya bukan kepada giringan di dunia, tapi bagaimana mencapai potensi itu, mencapai kebahagiaan di akhirat nanti. Dan itu harus ada bakat. Bakat sholat itu harus ada bakatnya. Itu karena harus dilatih ya. Bakat ibadah itu harus dilatih. Sehingga kalau kita berbicara tentang bakat, jangan sampai kita membatasi. Sampai kapanpun bakat seseorang akan bertumbuh, dan kita bisa jadi menasihati tidak hanya untuk kesuksesan di hari kita, tapi menasihati ke anak-anak kita. Karena kesuksesan belum tentu pada masa kita, tapi kita bisa berikan kesuksesan itu pada masa-masa keturunan kita gitu. Sebagaimana Nabi Yakub alaihissalam, kesuksesannya bukan pada masa beliau, tetapi kepada masa Yusuf alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa bakat itu bertumbuh tumbuh dan terus berkembang meskipun usia sudah lanjut. Jangan pernah berhenti untuk menggali bakat dan potensi kita. Insyaallah. Baik, Abang, terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk sahabat yang menyampaikan pertanyaan. Ada penelpon masuk, Bang. Langsung saja kita angkat dari siapakah yang mencoba bertanya via telepon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabbihi. Dengan siapa di mana? Sama Umi Syifa. Dengan Umi Syifa. Baik, langsung menyampaikan pertanyaan kepada Bang Hak, silakan. Pertanyaannya gini ya, Bang Hak. Iya, Umi. Ini kan punya cucu yang usianya 3 tahun. Iya. Iya, dia tuh kalau ketemu orang itu suka ngumpet terus nangis ya. Terus kalau banyak orang juga dia nggak mau ketemu gitu kan. Iya. Terus gimana itu kalau besarnya itu nanti gimana itu ya? Takut sampai besar itu. Baik. Baik, cukup atau ada lagi? Ya, terus yang kalau yang satunya ya cucu Mimi yang perempuan itu malah ya Allah itu sih kemana aja itu ya itu yang kemaluan gimana ya. Betul. Tapi ini yang cowok tuh yang itu yang pertama itu sifatnya gitu kemalu apa gimana itu. Takut demi takut sampai besar kayak gitu. Gimana itu solusinya cara mendidiknya gitu ya, Kak? Baik, insyaallah. Sudah? Cukup? Terima kasih ya, Bang. Sama-sama, Mi, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan, Bang. Baik, semoga Mimi Syifa senantiasa lebih mencintai ya cucu-cucunya, subhanallah. Amin. Pedulinya beliau kepada cucunya sampai beliau bertanya ya. Orang tuanya belum tentu bertanya tuh Kang Hakim. Baik, ini Umi, jadi karakter anak-anak kita itu memang tidak bisa dipaksa. Ketika cucu Umi yang laki-laki yang dia sifatnya sebetulnya sepertinya introvert, dia lebih sifatnya plegmatis. Jangan dipaksa untuk tampil, tapi dengan sentuhan, dipeluk gitu ya. Ketika dia berontak jangan dipaksa dulu, itu nanti membuat dia tidak nyaman. Dalam keadaan sepi, dalam keadaan lebih sendiri, beliau lebih suka. Nggak masalah. Orang-orang plegmatis apakah tidak baik, Bang? Enggak, itu hebat. Hakim, ya, para orang-orang yang penemu-penemu teknologi itu sifatnya plegmatis dan melankolis. Itu juga mereka tidak bisa bersosialisasi dengan baik, Kang Hakim. Di tengah-tengah sosial, di tengah-tengah orang lain, mereka susah berkomunikasi. Tapi cerdas-cerdas gitu. Jadi Mimi jangan sampai beranggapan nanti saya takut, Bang, kalau sudah dewasa seperti Pak. Nggak khawatir, jangan khawatir. Ada kecerdasan nanti yang tumbuh. Dia lebih suka dalam kesendiriannya. Di situ dia lebih asik, lebih enjoy, lebih senang. Lalu belajarnya lebih gampang fokus. Di situ dia akan menemukan ide dan kreatifnya dalam kesendiriannya. Nggak usah khawatir. Itu namanya karakternya melankolis dan pragmatis, introvert. Berbeda dengan cucu Umi yang wanita. Dia memang nanti sifatnya kayak sanguin dan koleris. Jadi gampang bicara gitu. Nanti nunjuk-nunjuk, nyuruh-nyuruh orang. Kalau dia datang suasana jadi tambah rame gitu. Gak apa-apa, memang karakternya begitu. Jangan sampai menganggap bahwa yang pendiam tidak baik. Jangan. Para ulama tuh banyak-banyak yang plegmatis loh, jangan salah. Banyak yang melankolis karena dia belajarnya serius. Orang-orang melankolis dan plegmatis belajarnya serius. Orang-orang yang sanguin susah kalau diajak belajar. Pengennya ceria, penggembira ya. Jadi insya Allah Umi, di waktu yang masih usia yang anak-anak ini, untuk cucu Umi yang laki-laki lebih banyak sentuhan, lebih banyak pelukan, lebih banyak untuk digandeng gitu. Kalau kemana-mana jangan dilepaskan, karena sentuhan dan pelukan itu akan menenangkan dirinya. Nanti pelan-pelan nanti dia akan mau berkenalan dengan yang lain. Saya jamin itu insya Allah. Tapi Umi jangan a priori, jangan rendah hati, jangan rendah diri, bahwa anak-anak cucu Umi yang sifatnya introvert tadi dicap oleh Mimi menganggap bahwa itu tidak baik. Jangan, itu punya potensi besar nanti. Justru nanti insya Allah dari beliaulah orang-orang cerdas akan muncul di Indonesia ini. Insya Allah. Amin, amin. Baik, dan memang Allah menciptakan karakter orang bermacam-macam, ada yang kepribadian, ada yang introvert, ada yang ekstrovert. Itu masing-masing punya peran, Bang, ya. Betul. Kalau semua orang ekstrovert semua nggak imbang kehidupan dunia ini, Bang, ya. Kacau. Kacau. Kalau semua orang introvert semua kacau juga. Kacau. Cuman mikir doang gitu ya. Gak ada yang makan juga bahaya. Ya, jadi memang semuanya masing-masing nanti akan punya peran. Ada yang introvert, ada yang ekstrovert, ada yang humoris, ada yang pendiam, ada yang pemikir. Nggak apa-apa, memang harus seperti itu. Insya Allah beliau akan dianugerahkan cucu-cucu yang saleh dan salehah, insya Allah, amin. Baik, yang penting nanti di saat kalaupun memang tidak terlalu suka banyak interaksi, saat sendiri mungkin bisa diarahkan untuk melakukan hal-hal bermanfaat. Nah, setuju. Untuk menumbuhkan apa namanya potensinya. Dalam kesendiriannya dia di situ untuk apa namanya, ada puzzle, ya, ada permainan-permainan. Dia akan lebih suka sendirian. Gak apa-apa, Umi. Itu akan lebih baik buat beliau. Lebih nyaman dalam ketenangan batinnya, insya Allah. Baik, Abang, terima kasih atas jawabannya, luar biasa. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk Umi Syifa, ya. Baik, sudah di penghujung acara, Bang. Tanpa terasa kita sudah waktunya untuk menutup acara ini dengan kesimpulan dan doa. Silakan, Bang. Baik, nah kesimpulannya, sahabatku, bahwa potensi yang Allah berikan kepada kita itu harus kita gali, harus kita tumbuh kembangkan. Karena sebagaimana tadi biji mangga yang di dalamnya punya ribuan miliaran potensi. Jangan lihat biji mangganya, tetapi lihat potensi berkembangnya. Demikian maka di dalam diri kita pun demikian Allah sudah berikan kepada kita kecerdasan fisik, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Dan itu punya potensi kalau kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Kita mau belajar untuk mengisi semua kecerdasan itu, maka dia akan tumbuh, rantingnya banyak, cabangnya banyak, dan buahnya banyak, Hakim. Tapi kalau kita tidak belajar, tidak bertumbuh, maka kecerdasan itu akan disia-siakan dan potensi kita tidak bisa dimanfaatkan. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kemampuan untuk mengenali kelebihan dan kekurangan kita, dan diberikan kemampuan kita untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, dan kita bisa menerima keunikan diri kita. Jangan sampai kita menganggap diri kita yang rendah, tetapi kita berharap bahwa Allah SWT memberikan kepada kita kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Abang, terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kami semua. Dan untuk sahabat, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada yang kurang berkenan dalam penyampaian kami, mohon dimaafkan. Dan juga untuk Radioku Network, kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Semoga upaya kita dalam perjuangan dakwah di Radioku ini diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik balasan di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.